Bestnya I nak main golf dengan you hari ni. Nak sini. Alpha Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom petang ni kita nak cerita mengenai arwah Sarah masa hidup. Korang dah main golf sama-sama? Video Shuib akui apa terjadi. Masya Allah, satu-satu benda timbul kan. Okey, jom kita tengok cerita selanjutnya. Dari zaman bercinta sampailah rasmi berkahwin dengan pelawak terkenal Shuib, Wati Hanifiah tidak habis-habis menerima kecaman netizen dan keluarga. Allahyarhamah Siti Sarah dan anak-anak sendiri sangat merestui hubungan itu, namun entah mengapa orang luar pula yang berlebihan dalam beranggapan buruk. Dan di saat pengantin baru ini sedang bahagia berbulan madu, masih ada netizen yang didapati melemparkan spekulasi liar menerusi gambar Shuib dan Wati pertama kali bermain golf bersama. Berikut adalah beberapa komen yang ditinggalkan segelintir netizen di Instagram pelawak tu. Katanya, pertama kali sejak halal, sebelum-sebelum ni tak kira. Ya ke, bukan dah lama ke pernah main golf sama-sama? Hihihi. Daripada golf, kembali pada golf, ngamlah. Tak yahlah nak pertama kali sangatlah. Sebelum arwah meninggal pun, Wati pernah record story ada Shuib pertama kali bermain golf sebagai suami isteri. Begitulah antara komen-komen netizen sinis ya. Dan melihat ada pihak yang seakan-akan mahu mencetuskan prasangka kononnya Wati dan Shuib ada sesuatu di saat Siti Sarah masih hidup dulu, ibu Shuib sendiri iaitu Puan Salamiah Jalani telah buka mulut dan dia mengesahkan ini benar-benar kali pertama mereka berdua bermain golf bersama. Kata ibu Shuib, ya, mama tahu masa arwah masih ada belum pernah sekali pun manja main golf dengan Shuib. Inilah baru nampak selepas sah menjadi isteri. Begitulah kata ibu Shuib. Dan melalui IG story yang dimuat naik Shuib sebentar tadi, dia dan Wati juga jelaskan memang ini kali pertama mereka berdua melakukan aktiviti itu bersama. Enggan terlalu melayan spekulasi tersebut, mereka maafkan sesiapa yang melemparkan tuduhan begitu. Masya Allah, netizen ni macam-macam kan. Apa-apa pun, bersabarlah Shuib dan Wati. Dari subuh Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.